aku cuma mau bilang jangan lupa like and subscribe dan komen di channel ini. Jangan lupa ya. Kalau enggak aku marah nih. Awas ya, aku tunggu. Jangan lupa di subscribe. Dadah. Ini cerita tentang aku yang tidak boleh kena matahari atau sinar matahari. Ya beginilah, aku mengidap penyakit XP dari lahir. Jadi selama ini aku harus selalu terjaga dan ya hanya berdiam diri saat di rumah. Dan aku juga gak sekolah, tapi aku beruntung punya mereka yang sangat menyayangi aku. Mama, Angel, kamu masuk kamar dulu ya, istirahat kan, kamu gak boleh kecapean. Itu kamu itu sama ayah. Enggak apa-apa kok ma, aku di kamar mama aja. Mereka mau kemana ma? Mereka mau main di pantai. Kamu di sini aja ya sama mama. Iya deh ya. Main dulu ya ma. Iya, aku ingin sekali seperti mereka bisa bermain di terik matahari. Tapi sayangnya aku gak bisa terkena matahari. Angel, kalau kamu capek di kamar aja ya. Aku mau tidur di kamar mama. Gak apa-apa ma, aku mau liatin kakak-kakak ada main. Gak apa-apa kok. Yakin gak apa-apa? Iya gak apa-apa ma. Jangan sedih, nanti malam waktunya main ya kamu. Iya ma. Iya udah. Atau kamu mau mama makanin kue, bikinin kue? Gak usah ma. Jangan sedih ya Angel. Ntar lagi udah sore, nanti kamu bisa ikut main deh kalau mataharinya udah turun. Iya ma. Seneng banget. Enak ya pakai, kita berasa macam liburan gitu. Iya. Seru banget pa. Iya. Ayo main lagi. Iya pa, tenang aja. Kebola di kepala kamu. Jangan sedih Angel. Ya, ayo kamu ke kamar aja Angel. Atau mama mau masakin makanan buat kamu. Iya, bentar deh, mama beli di warung dulu. Ya, kamu istirahat aja dulu ya di kamar. Tidur atau main slime ya Angel. Jangan sedih. Iya ma. Aduh, berantakan sekali juga kamar mereka. Bentar mau beresin. Jangan sedih Angel. Gak apa-apa kok. Udah malam. Sekarang waktunya aku bermain. Ini beginilah aku kalau mereka tidur, aku bangun dan main walaupun sendiri. Tapi aku senang walaupun gak punya teman main. Selalu malam tempat aku bisa aktif. Begitulah. Hampir aja aku terkena matahari. Itulah selalu aku takuti. Dan waktunya tidur lagi. Udah pagi, aku bangunin anak-anak dulu deh. Kelly, Tasya, ayo bangun. Iya ma. Ayo kalian harus sekolah, siap-siap untuk ke sekolah. Ayo kita siap-siap. Iya, jangan dibangunin ya adik kalian, kasihan. Iya enggak ma, tenang aja. Udah siap-siap mandi aja ya kalian ya. Oke okay, mam. Hmm.
Oh iya, guru lesnya kan nanti datangnya siang. Kalau gitu aku masak dulu deh. Ayo kita makan anak-anak. Oh my god. Ayo makan, jangan kebanyakan cerita-cerita. Enak banget masakan mama, emang gak pernah salah. Itu makanan buat adik ya, jangan dimakan. Oke siap mam, tenang aja. Oke kalau gitu, ayo cepat dimakan anak-anak. Nanti kalian keburu tuh langsung ke sekolahnya ya. Udah, kalau udah keluar langsung aja berangkat ya. Ayo pak, antar mereka, nanti mereka telat lo belajarnya. Ayo cepat berangkat lo, ini udah jam berapa ini. Ayo anak-anak kalian. Iya siap ma, aku ini mama mau bawa makanan buat adik kalian juga. Ya udahlah, let's go pak, antar anak-anak ya. Oke deh, mau bawa makanan dulu deh ke adik kalian. Angel, Angel bangun Angel. Itu tas kalian ya, pergi dulu ma, bye bye ya, hati-hati. Angel bangun Angel, ayo makan dulu sarapan, nanti kamu istirahat lagi, nanti jam 12 kamu bakalan homeschooling, nanti gurunya akan datang. Minum dulu herbalnya. Oh, ada satu teh herbal ya. Udah makan dulu deh, nanti teh herbalnya dihabisin ya. Itu bagus buat kesehatan kamu dan juga penyakit kamu. Minum teh herbalnya. Nah, kamu boleh istirahat lagi, kamu udah makan kan. Istirahat dulu. Untung Angel udah makan. Apalagi ya. Aku beres-beres dulu deh di depan. Iya, aku bikin kue ulang tahun kan bentar malam. Angel ulang tahun. Detik tinggal tunggu. Miss, aduh Miss udah datang, duduk dulu ya Miss sebentar. Angel bangun, Missnya udah datang. Ayo Angel, ayo Angel bangun. Iya ma, bisa apa ya, Missnya udah nunggu di depan. Iya ma, yuk ayo cepat. Ini dia Miss Angelnya. Cantik. Ayo kita mulai belajar ya Angel. Iya Miss, bagus kalau gitu ya. Kita langsung dimulai aja ya. Lucu sekali bantal kamu ini. Iya Miss, aku ke kamar dulu ya Miss. Iya Bu. Gak sabar. Oh iya, di herbal kasih ke Angel. Miss, maaf ganggu ya Angel, teh herbalnya juga jangan lupa diminum. Minum dulu ya. Pintar. Ayo lanjut Miss. Udah kalau gitu kan udah. Angel, sekarang kita belajar ya dari bab 7. Ya, lu mau dikerjain ini ya. Minggu besok kita bakalan ujian. Iya Miss, dikerjakan ya. Makasih ya Miss, udah ajarin Angel hari ini. Iya, sama-sama. Besok lagi ya Miss. Iya, bye-bye Miss. Makasih ya Miss. Angel besok belajar ya, soalnya mau ujian. Iya Miss, bye-bye Miss. Iya, bye-bye Angel. Bye-bye Miss. Gimana belajar ini, seru kan? Iya seru mah. Bentar malam kita ke dokter ya, check up lagi kamu. Iya mah. Yaudah aku boleh istirahat lagi. Oke deh kalau gitu ya. Tidur bareng Angel. Mama sama Angel mau check up dulu ya. Iya kan udah malam. Iya papa, ayo anterin, kalian jaga di rumah ya. Iya ma, bye bye. Oke deh kalau gitu.
Ayo pak ya, let's go. Angel udah pulang, awas dia lihat. Kenapa rumahnya gelap banget ya? Gak tahu nih. Happy birthday Angel. Wow, makasih. Happy birthday Angel. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Angel. Happy birthday. Thank you. Kakak-kakakku tercinta. Happy birthday Angel. Ini mau Fatma. Surprise kita enggak cuma ada di sini, ada lagi. Ayo ikut kita. Mau kemana? Udah ikut aja Angel. Jadi penasaran nih. Ayo, let's go. Ayo. Ya Angel, let's go. Wah. Sini Angel. Pelan-pelan. Ayo, penasaran kan? Ayo Angel. Ini dia. Ayo dipakai dulu, kita berpesta di sini. Pakai dulu topengnya, kita pesta topeng guys. Gak sabar banget. Apa sih surprise-nya ini? Pakai dulu pak. Ya, kita mulai ya. Surprise-nya 1, 2, 3. Yeay. Wow, ada kembang api. Happy birthday Angel. Ada lagi kembang apinya. Tunggu dulu, kita tambah lagi. Ini pesta yang sangat luar biasa bukan? Wow guys, aku sangat terharu. Terima kasih keluargaku. Happy birthday Angel. Happy birthday Angel. Yeay Angel, topengnya dilepas aja. Happy birthday. Yeay Angel. Sekarang kamu hari ini ulang tahun. Make a wish dulu. Ya, ya semoga aku bahagia selalu. Yeay, ditiup dulu dong lilinnya. Tiupan yang kedua. Tiup. Ditiup ya. Ayo Angel. Ditiup. 1, 2. Gimana? Tiup dong lilinnya. Astaga. Yeay. Hari ini Angel ulang tahun. Makasih kakak-kakakku. Makan kuenya. Sudah sekarang kita have fun aja ya. Kembang apinya kita nikmati. Terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa. Ya teman kan keluarga juga. Ya udah, sini mama mau masakin kamu makanan kesukaan kamu. Bentar mama ambil dulu. Ayo dimakan. Senang banget. Kembang apinya masih ada kok, tenang aja. Happy birthday sayang. Senang banget ya. Iya, aku senang banget. Tiap ulang tahun aku selalu dikasih surprise. Terima kasih ya. Kalian selalu siapin buat aku yang gak pernah aku duga. Tiap tahun kalian tuh bikin aku ulta yang sangat spesial. Makasih ya kakak-kakak aku. Iya, ini juga kue bikinan mama. Makasih. Love you all. Love you more Angel. Istirahat ya Angel. Yuk kita istirahat. Udah cukup malam ini. Papa sama kalian ya. Iya pak, tenang aja. Ayo anak-anak kita tidur. Udah cukup ya. Yuk, let's go. Seneng banget deh Angel, bahagia. Ya. Ayo tidur.
banget, soalnya nggak bisa tidur. Gimana kalau aku menikmati dulu deh? Aku pengen masih ingin bersantai di sini, kan ini ulang tahun aku. Aku happy banget udah dikasih surprise. Aku mau tidur di sini deh. Udah pagi. Astaga, harus badan aku. Angel, ayo, kemana dia? Pasti udah balik ya. Kok Angel gak ada sih? Papa, anak-anak bangun. Kenapa? Mana Angel? Angel gak di sini ya. Angel kemana? Apa Angel di luar? Astaga, ini udah pagi. Angel, tuh kan pa, Angel, ayo kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Astaga, Angel, kenapa dia? Angel, ayo kita bawa dia ke rumah sakit secepatnya. Ayo, telepon ambulans. Angel, duh, dia bisa sembuh kan? Iya, sebentar ya, kita bawa dia dulu untuk dirawat. Ini dok, pasiennya. Baik, kita periksa dulu ya. Kita pasang dulu oksigen. Wah, anak ini. Ini kita lakukan ya sekarang prosedurnya. Baik dok, kita pasang dulu. Let's go. Kita kerjakan sekarang. Ayo yang kiri. Angel dok, gimana keadaan Angel dok? Udah, dia udah sadarkan diri dan kondisinya ya udah membaik. Dia masih bisa terselamatkan, tapi harus ada perawatan rutin. Ya, saya permisi dulu kalau gitu ya. Ya dok, tapi dia bisa sembuh kan dok? Iya, udah membaik kok keadaannya, cuman perlu dirawat dan istirahat. Baik dok. Iya, yang tenang ya. Itu dia sadar. Angel, kamu gak apa-apa kan? Angel, jangan tinggalin kita. Angel, jangan tinggalin ibu. Saya permisi ya pak, bu. Angel, kita semua kaget. Aku gak apa-apa kok. Angel, kita gak mau ya kamu gini lagi. Jangan lari-lari keluar ya Angel. Kita gak mau kamu kayak gini. Istirahat dulu dia. Jangan dimarahin dulu. Untunglah dia gak kenapa-napa. Nah, biar ini jadi dulu istirahat. Gimana kita tidur di mana dong? Iya juga ya. Tapi syukurlah ya. Angel. Aku masih pengen liatin Angel. Udah, dia mau tidur. Ditutup aja. Yuk. Mereka di mana ya? Aku pengen lihat mereka. Astaga. Mereka sesayang itu sama aku sambil nginap di sini. Aku beruntung sekali, maafin aku ya. Aku sayang kalian. Biar mereka tidurnya nyenyak. Ya udah deh, aku balik lagi. Udah kejagain aku segitunya. Udah, sekarang aku balik lagi deh, balik istirahat.